Izin bang. Pagi rekan-rekan. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan rilis terkait kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur atau pengeroyokan dan atau sengaja turut serta melakukan penyerangan yang mengakibatkan luka. Pagi ini saya didampingi oleh Wakasat Reskrim Korsel Jakarta Utara bersama Kapolres Cilincing dan kami Reskrim dari mewakili dan kami dan Ramil Cilincing. Rekan-rekan sekalian, bisa saya jelaskan untuk kejadian ini berawal dari kegiatan yang dilakukan oleh Posnal Polsek Cilincing, di mana hampir setiap saat itu sering terjadi tawuran di daerah Cilincing, terutama di bawah kolong jembatan 1 dengan kolong jembatan 2. Sehingga pada tanggal 10 Desember yang lalu, anggota Opsal ini melakukan patroli untuk mencegah kejadian tawuran. Pada saat berpatroli, anggota Opsal menjumpai segerombolan anak-anak sedang nongkrong-nongkrong di kolong jembatan. Melihat keberadaan polisi, gerombolan ini kemudian melarikan diri. Dan polisi Opsal dari Polsek Cilincing terus melakukan patroli dan pada saat itu menjumpai ada seorang anak yang terkapar di pinggir jalan dengan luka bacok di tangan dan di punggung. Langsung dibawa oleh anggota Opsal ke puskesmas terdekat, diobati, lalu diinterogasi. Dari hasil interogasi, dari pengakuan korban, ternyata yang bersangkutan baru saja dianiaya oleh sekelompok orang. Setelah ditanyakan kepada korban, ternyata korban ini tidak mengenal siapa pelakunya, hanya tahu orangnya saja, tidak mengenal nama maksudnya. Pada saat itu juga tim Opsal ini langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka. Dua orang didapati di kolong jembatan 1 dan dua lagi di TKP yang lain. Kemudian barang bukti yang bisa diamankan ada tiga buah pedang, dan satu celurit ya. Dari hasil pemeriksaan sementara, keempat pelaku ini mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan. Pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 76 junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang 35 2014 perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan atau pasal 358 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.